sakitnya di bagian pinggang ya? Pinggang, sama leher, okay, kadang-kadang. Leher, kadang-kadang leher tuh ya. Okay. Sulit. Sulit nengok ya. Gitu ya, ada kaku di situ. Yeah. Okay. Karena kita biasanya sering fokus di HP gini nunduk, yeah, itu nyebabin bagian sini sakit. Yeah. Dan pinggangnya mungkin itu kakinya ada perbedaan selisih panjang sebelah biasanya. Yeah. Kalau enggak kaki panjang sebelah, ada di bagian tulang belakangnya ada mereng. Kalau enggak mereng di bagian situ, kemungkinan di ototnya. Oke, ntar kita cek satu persatu. Kita mulai dari tangan dulu ya, kita pemanasan. Siap, siap. Saya lemas tuh mas ya? Iya, lemas aja. Tadi miringin kepalanya ke kiri, iya. Tahan cukup naga, tahan banget. Itu nggak seimbang, lemah juga. Tapi lagi sekali ke sebelahnya. Tahan cukup naga. Sama nih. Ada beberapa perbedaan situ. Biasanya setelah dilakukan adjustment, power tangan kita balik. Mata kelihatan lebih cerah. Dan hidung, pernapasan agak plong rasanya. Ya, itu biasanya dirasa. Kadang pagi-pagi bangun itu dia kayak agak sesak. Susah, ya. Iya. Susah napas ya, Mas. Oke. Okay. Ya. Susah napasnya, ada himpitannya sih itu. Ke atas ini. Masin. Oke, terus. Kan? Oke, mantap. Ini sudah pasti nih. Kakinya panjang sebelah lebih panjang yang kiri. Kiri? Ya, kaki... kakinya panjang, otomatis sakit pinggang. Sakit pinggang kadang-kadang naik juga ke bagian bahunya. Kadang-kadang gitu. Karena pada saat kita berdiri, kita berusaha untuk agar badan kita tetap lurus. Sementara kaki kita nih, panjang sebelah nih. Kaki panjang sebelah otomatis, pinggulnya miring juga. Itu nyebabin stres di bagian pinggangnya. Jadi dipijit berapa kali pun, bakal tetap balik lagi karena sumber masalahnya ada di sini, kakinya panjang sebelah. Iya, bagus. Oke, mantap. Iya. Iya, bagus. Iya, bagus. Mesin kakinya jatuhkan aja ya. Lemesin lagi. Nah, bagus sudah. Lurus ini. Wah, lengkap sekali itu. Sekarang kita ke bagian punggungnya. Kita cek. Di bagian sini miring. Di sini ada kemiringan sedikit aja deh nih. Agak membentuk S gitu. Cuman dikit, enggak terlalu keras. Lebih tebal bagian sini, dia lebih mendorong ke arah sini. Serius nih, udah lama senungin ini.
biar bisa gini, biasanya begini itu sakit tuh. Okay. Sini tak, ini dah masih sih kerasan aja. Tuh di sini mas, kayak uratnya tuh. Ketarik ya? Iya. Karena masih tuh. Enggak sih begitu kayak sebelumnya ya, saya bangun biasa jalan sakit ya. Sebenarnya sakit. Sekarang udah ada agak beda kan? Iya, bisa digini, enggak deh sakit. Okay. Jangan ditahan. Bagus. Tarik deh. Biasanya bangun ketarik tadi ya, tapi ya, sekarang ini, udah enggak ya? Ya enggak. Oke, mantap. Tadi saya kesana kesini tuh ya susah sakit sebenarnya. Kenceng enggak? Udah ada beda ya sekarang ya? Iya, ringan. Iya. Oke, okay, gimana rasanya? Ringan, mudah-mudahan sih. Bisa enakan ya? Enakan enggak kayak kemarin. Okay. Cuman ya nyeri, apa rasanya sih masih ini. Iya. Jadi mantap, dia butuh proses, butuh proses untuk penyembuhannya, karena kita udah ngerapihin selisihnya tadi yang jauh banget, sekarang udah agak berkurang. Jadi dia butuh proses untuk nanti lama-lama menyesuaikan, dia menyesuaikan untuk sakitnya tuh. Oke, cukup sekian ya. Dadah.